Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, pemirsa pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada pagi hari ini tanggal 20 Juni tanggal 20 Juni 2024 dan hari keempat Indonesia Idul Adha ya, tasyrik hari keempat ya, hari tasyrik 13 Zulhijjah insya Allah, seperti itu ya, pada hari Kamis ini. Alhamdulillah kita sudah melewati hari besar kita, yaitu hari Idul Adha, hari kurban. Semoga apa yang sudah dilakukan semua kita yang di pada hari tersebut atau menjelang hari tersebut itu sudah Allah terima dengan baik, mencapai Allah ridha terhadapnya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita menggelar live interaktif kembali ke hadis Nabi SAW yang dipandu oleh Ustaz yang masuk acara ini, yaitu Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz juga sudah menemani kita, sudah membersamai kita, nanti kita akan sapa. Namun sebelumnya saya umumkan seperti biasa, ada dua line yang untuk bisa bertanya di acara ini, yang supaya acara ini bisa dihubungi dan bertanya langsung kepada Ustadznya, yaitu di nomor 021-212-32333. Nah, kemudian yang satu lagi, WhatsApp call 0821-0821-70-6087. Ya, di save nomornya sebelum telepon, kemudian cari sinyal yang bagus, ya, di luar rumah atau di luar kamar, supaya nanti suaranya tidak terputus-putus, kemudian bisa bertanya kepada Al-Ustadz yang masuk acara ini. Barakallahu fiik, kami tunggu kabarnya. Dan satu lagi, kami akan mengumumkan, satu lagi kami mengajak para pemirsa Fatwa TV yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan dua line-nya, yaitu dua line rekening yang tertera di layar televisi. Taip, inilah dua nomor rekening tersebut, kami tunggu kabar baiknya. Jazakumullahu khairan. Taip, tidak berpanjang lebar, sekarang kita coba sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal Basyarahil. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum saat di sana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, gimana baik. Sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kami semua di sini sehat, alhamdulillah semuanya. Bagaimana saat Idul Adha dari sana? Penyembelihan ramai, Ustaz? Alhamdulillah. Seru ya, masya Allah. Alhamdulillah. Itu banyak saat itu apa yang penerimanya? Apa pakai kupon sistemnya begitu? Pakai kupon ya, alhamdulillah. Kemarin sempat nyembelih di sini 37 ekor sapi sama 10 kambing. Wah, luar biasa, masya Allah. Banyak juga itu. Ya emang rata-rata pondok tuh besar-besar ya. Sapi lebih banyak ya daripada kambing. Atau berapa kambingnya, kambingnya saat? Kambingnya 10, sapinya 37. Kambingnya cuma 10? Sapinya 37 ekor. Wih, luar biasa itu, masya Allah. Berarti 7 kali, banyak, masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga berkah, Ustaz. Mahlam, barakallahu fiikum Ustaz. Dan Ustaz, di pagi hari ini kami membiasakan diri untuk di seluruh live interaktif Fatwa TV dari ke-13 adalah live interaktif. Kami ingin mendapatkan faedah dari Ustaz yang mengasuh acaranya. Maka pada pagi ini juga tidak terkecuali kami ingin mendapatkan faedah atau nasihat juga peringatan dari antum. Untuk itu waktunya kami persilakan kepada antum. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa walaupun secara online. Mudah-mudahan perjumpaan ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya ingin membawakan sebuah hadis ya. Hadis yang memiliki makna yang sangat luar biasa, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kata beliau, inna fatashaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, i'dhanni bizzina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina.
Kemudian fa'akbal al-qawm alaihi fajazaruh. Kemudian pun para sahabat pun mendatangi pemuda ini pun dan menghardiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, udunu fadana minhu. Kata Nabi SAW, bahwa mendekat ke sini pemuda tersebut. Maka pemuda tersebut pun mendekat di hadapan Nabi SAW. Kemudian pemuda itu pun duduk di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, kata Rasulullah, atuhibbuhu li ummik. Apakah engkau suka kalau perzinahan itu terjadi pada ibumu? Ada orang yang berzina dengan ibumu, apakah engkau suka? Kata pemuda ini, la wallahi, ja'alani Allah fidak. Kata pemuda ini, tidak wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak suka kalau hal itu terjadi pada ibu saya. Kemudian Nabi pun mengatakan, walad nas yuhibbuna li ummahatihim. Kata Nabi, seperti itu pula para manusia, orang-orang pun tidak senang, tidak ridho kalau hal itu terjadi pada ibu mereka. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada pemuda tersebut, afatuhibbuhu libnatik? Apakah engkau, kata Nabi, suka hal itu terjadi pada anak perempuanmu? Kata sahabat ini mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak wahai Rasulullah, saya tidak mau itu terjadi pada anak perempuan saya. Kata Nabi, walan nas yuhibbunahu libanatihim. Dan manusia pun juga tidak ingin hal itu juga terjadi pada anak-anak perempuan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, afatuhibbuhu li ukhtik? Apakah engkau mau hal itu terjadi pada saudarimu? Kata orang ini mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi, walannas yuhibbuna li akhwatihim. Maka manusia pun, kata Nabi, tidak suka hal itu terjadi pada saudari-saudari perempuan mereka. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan beliau ke dada pemuda tersebut. Kemudian sembari Nabi SAW mendoakan, Nabi mengatakan, Allahumma gfir dhanbahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ya Allah, kata Nabi SAW, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kehormatannya dan jaga kemaluannya. Ikhwan dan akhwat, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dipanjatkan oleh Nabi ini doa yang sangat kita butuhkan. Terkhusus bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa, memiliki anak yang sudah balig, memiliki anak yang sudah puber. Maka sering-seringlah Anda sebagai orang tua mendoakan sebagaimana Nabi mendoakan pemuda ini. Nabi mengatakan, Allahumma gfir dhanbahu, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, ya Allah, jagalah kemaluannya. Kalau pemuda di zaman Nabi SAW terfitnah dengan fitnah wanita, sampai-sampai dia meminta kepada Rasulullah diizinkan untuk berzina karena tidak tahan dengan godaan fitnah wanita, dan itu terjadi pada masa Nabi. Bagaimana dengan masa kita zaman sekarang? Pada masa Nabi, Anda tahu ya bagaimana ya wanita menutup auratnya, bagaimana wanita berjilbab dan seterusnya, yang mana fitnah pada masa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan fitnah pada masa kita. Walaupun demikian ya, masih gojolok sahwat itu mengguncang pemuda ini, sampai-sampai dia berkata kepada Nabi minta diizinkan untuk berzina. Tentu anak kita zaman sekarang ini butuh hal demikian. Butuh mereka kita doakan, kita peluk mereka, kita dekap dada mereka, kita doakan, ya Allah, ampuni anak saya, ya Allah, sucikan ya hati anak saya, dan ya Allah, jagalah kehormatannya. Kan butuh pemuda zaman sekarang ini orang tua yang merahmati dia, orang tua yang menyayangi dia, ya. Kenapa? Karena fitnah yang begitu besar menimpa mereka, baik itu yang laki-laki ataupun wanita. Maka butuh adanya orang tua yang selalu perhatian kepada anaknya. Dan yang kedua, adanya orang tua yang selalu menasihati ketika dia melihat anaknya terjerumus atau dia berkubang dalam perbuatan maksiat. Adanya orang tua yang pintar dalam memberikan nasihat, yang pandai menasihati anaknya. Kemudian yang ketiga, harus orang tua itu mendoakan anaknya dengan doa penuh ketulusan. Karena doa orang tua kepada seorang anak itu mustajab. Doa seorang ibu kepada anaknya itu mustajab. Doa seorang ayah kepada anak itu mustajab. Maka doakan untuk anak-anak Anda, untuk para pemuda
anak-anak Anda yang sudah beranjak balik, doakan agar Allah sucikan hati mereka, agar Allah jaga kehormatan mereka, Allah jaga kemaluan mereka, sehingga mereka tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Doa ini doa yang luar biasa, yang didoakan oleh Nabi SAW kepada pemuda tersebut. Kemudian apa di akhir hadis tersebut? Di akhir hadis tersebut disebutkan oleh rawi Abu Umamah mengatakan, falam yakun ba'da dhalikal fata yaltafitu ila syai. Kata Abi Umamah, setelah didoakan oleh Nabi SAW, maka gejolak syahwat yang ada pada pemuda tersebut hilang. Sama sekali dia tidak menoleh sedikit pun pada syahwat tersebut, akibat doa Nabi SAW dan doa Rasulullah mustajab. Dan itu juga bisa terjadi pada orang tua, karena doa orang tua itu mustajab. Kalau Anda doakan hal tersebut kepada anak-anak, insyaAllah Allah akan jaga hatinya, Allah sucikan hatinya, dan Allah jaga kehormatannya. Mudah-mudahan ya, doa ini bisa kita hafal, dan sering-sering kita mendoakan anak kita dengan doa semacam ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Assalamualaikum Ustaz, atas tipsnya tadi untuk dosa doa kami, terutama yang memiliki putra dan putri Ustaz ya, terutama menjelang ABG ke atas saja, barakallahu'alaikum Ustaz, alhamdulillah. Kemudian sepertinya kita bisa dari pertanyaan pertama ini Ustaz, Masya Allah tadi doanya bagus sekali ya. Dan pertanyaan pertama datang dari telepon, Masya Allah. Ya sekarang kita mulai sapa, penelpon masuk, tamu kita yang pertama kali ini datang dari Ibu Misreni di Lampung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Disapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, izin. Mana yang didahulukan ya? Saya itu kan dulu banyak sekali punya kuasa. Ya, waktu itu saya karena kebodohan saya atau kebodohan saya itu banyak sekali hutang puasa yang tidak saya bayar. Sekarang itu kalau saya berpuasa itu, nah itu saya harus membayar hutang dulu. Saya harus puasa susah itu ya Ustaz ya. Ya Ustaz, barokallahu. Tunggu sebentar Ibu. Ya Ustaz, bisa terdengar jelas atau bagaimana? Saya kurang jelas dengar suara. Kurang jelas ya. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Pongki. Ibu Misreni, Ibu Misreni masih tersambung? Iya. Ibu lupa jumlah banyak puasa yang Ibu tinggalkan puasa Ramadan. Betul? Ya. Terus kenapa Ibu mau bayar atau mau tidak bayar, masih sanggup bayar atau tidak untuk menggantinya? Mengkodonya? Kan saya itu bisa puasa sunnah gitu ya, itu saya harus puasa sunnah yang misalkan puasa Idul Adha gitu, apa saya harus membayar hutang dulu gitu? Oh, utangnya banyak Ibu? Iya banyak dulu Ustaz, waktu masih saya itu masih jadi gitu ya, jadi karena kebodohan saya gitu, jadi saya bayar hutang gitu. Iya. Bagaimana Ustaz, sudah didapat Ustaz ini? Pertanyaannya sudah dapat ya saja, ya kira. Jadi punya hutang puasa banyak dan sekarang dulu nggak tahu ilmunya dan sekarang sudah paham. Kemudian suka puasa sunat. Namun mana yang lebih dahulukan, bayar hutang atau bagaimana begitu ya Bu ya? Baik, sudah terputus ya. Tafadhal Ustaz jawabannya. Silakan ya. Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Beliau ini memiliki banyak hutang puasa dulu, kemudian lupa belum bayar. Kemudian mana yang didahulukan, puasa sunnah apa bayar hutang puasa, itu yang pertanyaannya ya. Iya, kira-kira seperti itu. Dan kalaupun membayar berapa ya dibayarnya, karena mungkin sudah lupa banyak gitu ya. Mungkin ini ada dua pertanyaan. Pertama, membayar qadha itu lebih didahulukan ketimbang kita sekedar puasa sunnah. Karena membayar utang puasa itu hukumnya wajib. Ya, terlepas puasa itu akibat ada udzur syar'i atau tidak ada udzur syar'i, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, baik dia ada udzur syar'i atau tidak ada udzur syar'i, wajib dia ganti. Wajib dia ganti sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Maka mengqadha puasa itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Maka didahulukan mengqadha puasa. Kecuali mungkin bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang jarang terjadi, seperti hari Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal,
ataukah puasa di bulan Muharram. Maka kalau bertepatan dengan hari tersebut dan utang puasanya masih belum selesai, nggak ada masalah, dia stop bayar utang puasanya, dia puasa dulu puasa sunnah yang jarang terjadi seperti Arafah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal atau seperti puasa Muharram, dia stop dulu mengqadha puasanya, dia puasa yang wajib. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bisa digabungkan antara puasa sunnah dan membayar hutang puasa wajib. Ya, dan ini pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih yang saya yakini bahwasanya tidak bisa digabung antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Maka stop dulu puasa wajibnya, dia bayar hutang berpuasa sunnah. Nanti sudah puasa sunnah itu lewat, dia lanjutkan mengqadha puasa wajibnya. Nah, kalau tidak tahu berapa bilangan puasa yang iqadha, ya tidak tahu, sudah lama sekali, sudah puluhan tahun, maka ambil hitungan yang kira-kira tidak mungkin salah. Seperti misalnya, saya ini selama 10 tahun misalnya, saya nggak pernah puasa. Dan Anda tahu mungkin di dalam sebulan itu pengen saya puasa pengen 2 hari gitu ya. Berarti ada sekitar mungkin 28 hari dalam setiap tahunnya Anda tidak puasa gitu. Maka Anda ambil berarti 28 kali 10 misalnya 280 hari. Maka 280 hari itu Anda qadha, semampu Anda mengqadhanya. Ya, enggak mesti berurutan, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan puasa yang banyak itu tidak pernah dia qadha tersebut. Maka dia qadha. Jadi ambil hitungan yang enggak mungkin salah. Ya, hitungan enggak mungkin salah. Jadi kalau ingatnya 7 tahun, ya berarti selama setahun itu biasanya saya lupa, Ustaz, saya lupa sama sekali apakah saya pernah puasa dalam setahun itu atau tidak. Maka sudah, berarti dikalikan 30 kali 7, berarti dia 210 hari misalnya, 210 hari dia qadha puasanya, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu, Ustaz, ya. Jadi diambil itu 270 itu boleh dicicil, Ustaz, ya, dicicil gitu ya. Boleh, nggak mesti berurutan. Seminggu tiga gitu ya, sepekan tiga. Alhamdulillah seperti itu. Ya, Ibu Misreni yang bertanya, semoga bisa paham ya, Bu ya. Baik, ini kemudian sudah ada telepon lagi masuk. Ya, kita coba sapa dari Ibu Yanti di Sumatera Barat ya, betul ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Mau bertanya, Ustaz, tentang doa hadis yang melarang tidur tengkurap, yang menyerupai penduduk neraka. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Ya, itu saja, Ibu. Boleh dua pertanyaan, Ustaz? Silakan. Boleh. Memperbanyak doa sapu jaga di hari tasyrik, apakah hadisnya juga sahih, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sabu jagat Ustaz namanya. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah. Makin hasanah. Tafadhal Ustaz, ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menanyakan tentang masalah tentang derajat hadis ya. Iya. Tidur tengkurap. Larangan tidur tengkurap ya, atau tidur dengan jantung di bawah. Jantung di bawah. Hadis ini pernah disebutkan ya di dalam sebagian riwayat ya. Dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi SAW ya pernah melihat seseorang melakukan tidur demikian. Kemudian ditegur oleh Nabi dengan mengatakan inna hadhihi dij'ah yubghidahullah. Ya, sesungguhnya kata Nabi, tidur ini adalah tidur yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 hadis di dalam masalah ini. Ya, ada 4 hadis, ya 4 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ada hadis Abi Umamah, hadis Tihfah dan yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan ya, semua hadisnya ini hadis yang lemah, ya. Hadis Abi Umamah, kemudian hadis Tihfah Ibn Ya'ish, kemudian hadis Syarid As-Sulami ya. Semuanya adalah hadis-hadis yang lemah ya. Sehingga wallahu taala alam, walaupun 4 orang sahabat yang meriwayatkan, 4 riwayat ini tidak bisa saling menguatkan. Ya, karena ada lemahnya lemah sekali ittirab, dan rata-ratanya terjadi mukhalafah dalam sanadnya, lemahnya lemah lemah sekali. Sehingga kalau ditanya apakah hadisnya sahih Ustaz, wallahu a'lam, saya meyakini hadisnya lemah ya.
karena tadi saya katakan ada 4 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya. Ada Abi Umama, ada Abu Hurairah, kemudian juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya, Ya'is ibn Tihfah, ya. Hadis Ya'is ibn Tihfah, hadis ini lemah karena ittirab di dalam sanad-sanadnya. Ittirab itu salah satu jenis hadis yang lemah, ya. Yeah. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang juga hal serupa seperti hadis Tihfah. Hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Ya, kata Imam Bukhari rahimallahu taala, hadis ini tidak sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yeah. Ya. Kemudian ya dijuatkan juga dari hadis Abi Umamah, ya, dan juga dari hadis Syadz As-Sulami. Hadis Syadz As-Sulami juga hadis yang tidak sahih, ya. Kenapa? Karena mursal sanadnya. Sanadnya mursal. Mursal itu salah satu jenis hadis yang lemah, ya. Hadis Abi Umamah juga tidak sahih karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Walid Ibn Jamil Al-Kindi, ya. Beliau dikatakan oleh para ulama, ya, di antara Ibn Main laisa bisyai', ya. Ya, orang yang lemah sekali dalam periwayatan hadis, ya. Imam Bukhari mengatakan muqaribul hadis, ya. Orang itulah lemah, ya. Wallahu taala alam, ya. Melihat berdasarkan hal ini, ya, hadis ini, ya, wallahu alam tidak bisa dihasankan. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ya, dan juga sebelum Syekh Albani rahimallahu taala, belum memandang hasan hadis ini dengan jalur-jalur tadi, dan ini ijtihad, ya. Mahal ijtihad, terjadi ijtihad di dalam masalah penentuan ini, ya, masalah menghasankan dan mendhaifkan. Kalau ada mungkin sebagian ahlul ilm yang mengatakan hadisnya hasan dan itu wajih juga, ya, maksudnya adalah itu ada pendapat sebelumnya, ya, didahului oleh sebelumnya ada Syekh Albani, ya, kemudian ada Syekh Syu'aib Arnaud dan yang lainnya. Ya, kalaupun ada yang melemahkan, juga ada sebelumnya, ya, ahlul ilm yang melemahkan, ya. Dan antaranya adalah yang melemahkan hadis ini adalah Imam Bukhari rahimallahu taala. Wallahu taala alam. Taib. Masya Allah, barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, Ustaz. Masalah doa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah khusus di waktu tasyrik, saya tidak mengetahui hadis tentang masalah ini, ya. Yeah. Tentang ada hadis yang menyuruh kita memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tidak mengetahui hadis, ada hadis yang menyuruh tentang membaca doa ini di waktu tasyrik. Wallahu alam. Masyaallah, barakallahu fikum. Satu seperti itu, ya, nasihatnya. Semoga Ibu Yanti di Sumatera Barat bisa paham, ya, Bu, ya. Sudah paham, ya. Silakan ditunggu telepon berikutnya untuk masalah berikutnya. Belajar terus, ya, Bu, ya. Kemudian ini ada pertanyaan masuk lagi dari telepon dari Jambi, dari saudara Alberuni, ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatma TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Ki. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya masalah sholat di desa kami ini. Setelah selesai sholat idul, lanjut khutbah. Khutbah, kemudian diadakan tahlil. Kemudian apa, Pak? Tahlil. Ya. Diadakan tahlil. Ya. Terus? Setelah tahlil, kemudian. Kemudian, Bapak bisa cari sinyal yang lebih kuat sedikit, bergeser mungkin badannya ke arah jendela atau keluar kamar atau keluar ruang. Setelah tahlil tadi apa, Pak? Salam-salaman gitu. Oh, ya, salam-salaman. Apa itu ada sunnahnya, Pak Ustaz? Baik, itu saja, ya, Pak, ya. Ada itu lagi, ada lagi? Satu lagi bisa, Pak Ustaz? Boleh, silakan. Ini kita kan hari Sabtu, kan setelah wajib. Halo. Ya. Bapak Beruni, Bapak di Jambi, kurang jelas yang kedua nih, Ustaz. Ya. Pak, kurang jelas. Hari Sabtu kenapa? Lebarannya, maksudnya? Atau gimana? Halo?
Masih tersambung? Halo. Iya, masih tersambung. Silakan diucapkan pertanyaannya yang kedua Sabtu, kenapa hari Sabtu? Yang kedua gini Pak Ustadz, hari Asri. Kita kan dianjurkan takbir setelah fardu. Ya. Oh ya. Ya, bagaimana takbir setelah sholat fardu lantas? Taip. Bapak coba boleh ditulis nanti kami bacakan pertanyaannya ya. Dikirim aja via teks WhatsApp ya, coba nanti ditanyakan di forward ke kami di studio. Di kami tunggu ya Pak ya. Di sini sudah ada telepon masuk lagi. Mungkin Ustaz bisa menanggapi yang pertama Ustaz. Pak Beruni ini di Jambi bertanya sebenarnya sholat di desanya itu pada saat sholat itu setelah itu khutbah. Setelah khutbah tuh tahlil dibacakan tahlil, kemudian salam-salaman. Apakah seperti itu ada tuntunannya? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau apakah ada tuntunannya setelah sholat itu membaca tahlil kemudian salam-salaman. Yeah. Sebetulnya kalau dilihat ya setelah sholat id itu sunnahnya adalah berkhutbah. Ya khutib berkhutbah ya. Yeah. Yang jadi imam kemudian dia berkhutbah. Kemudian setelah berkhutbah ya apa sunnahnya ya? Apa para sahabat Nabi SAW zahirnya setelah selesai khutbah mereka ya selesai sholat id, selesai khutbah, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kata para ulama, wallahu ta'ala alam, ahlu ilmu mengatakan zahir dari ucapan tahniah yang dilakukan oleh, yang sering kita ucapkan selamat hari raya, itu zahirnya setelah selesai melaksanakan sholat, ya selesai melaksanakan sholat dan khutbah tersebut. Maka tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan mereka setelah selesai khutbah tersebut mengucapkan tahlil ataupun bersalaman. Tapi kalau seandainya ada orang setelah khutbah bersalaman, berpelukan, ini tidak ada masalah sebetulnya. Ya. Selama tidak meyakini itu sesuatu yang dianjurkan setelah khutbah. Karena mungkin kadang orang bertemu ingin mengucapkan tahniah, tidak ada masalah dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Adapun secara khusus mengucapkan la ilaha illallah, saya tidak mendapati dalil yang menjelaskan masalah ini. Sebab itu pula ya bersalam-salaman sebetulnya tidak ada dalil secara khusus masalah ini. Tapi kadang ada kita temu sama teman, sunnahnya kalau kita bertemu dengan teman orang yang baru kita bersalaman dan berpelukan ya dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum tidak ada masalah sebetulnya. Ya, ya apalagi momentum Id sebetulnya tidak ada masalah. Tapi secara khusus bersalam-salaman setelah khutbah tidak ada dalilnya. Dan juga secara khusus mengucapkan la ilaha illallah setelah hari raya atau setelah sholat atau setelah khutbah juga tidak ada dalilnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi kalau ada orang setelah khutbah, selesai khutbah dia datang kepada saudaranya yang lama bertemu, berpelukan, bersalaman, kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ini tidak ada masalah. Ini perbuatan yang diperbolehkan insyaAllah, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan yang kedua belum bisa dijawab karena belum terlalu jelas. Mungkin nanti bisa dilayangkan via teks WhatsApp. Dan sini sudah masuk lagi penelpon baru dari Bapak Edo di Balikpapan. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Edo silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mau tanya Pak Ustaz, ini saya kan sudah berumah tangga lebih daripada 45 tahun. Insya Allah. Istri saya tadinya Nasrani Pak, tapi sekarang sudah mu'alaf. Yang saya mau tanyakan, istri saya itu kalau masalah 5 waktu memang tidak pernah ketinggalan. Tapi ada satu syarat Pak yang saya tidak suka, kalau dia dapat apa namanya, ada sesuatu keluarganya itu punya acara, dia biasa acara tradisi lah, kalau saya kasih tahu itu dia marah Pak. Terus saya bilang nanti kita apa putus hubungan keluarga. Terus saya bilang itu kan bagian dia dan kita gitu, kalau kita ikutin dia ya kamu berarti murtad. Tapi dia marah Pak, gimana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bisa dirangkap saat maksudnya. Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Edo sudah telepon ke Fatwa TV. Ya. Silakan Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, seorang muslim ya di dalam rumah tangga pasti ada saja permasalahannya. Yeah. Jangan rumah tangga kita, di rumah tangga Nabi pun juga ada permasalahan. Tapi harus kita yakini sebagai seorang muslim, permasalahan di rumah tangga orang beriman, permasalahan di rumah tangga orang yang bertakwa kepada Allah itu sebagai penghapus dosa baginya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata allati yushakuha illa kafarallahu bi khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dari rasa capek, rasa letih, rasa gundah, rasa gelisah, ya bahkan duri yang menusuknya, kecuali semua itu sebagai penghapus dosa baginya. Semuanya itu adalah penghapus dosa baginya. Maka kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga sedangkan kita taat ibadah kepada Allah, maka yakini pertama itu adalah penghapus dosa bagi kita. Kemudian yang kedua, ketika ada seorang istri yang ikut tradisi-tradisi yang mana menurut kita tradisi itu menyimpang dari ajaran Islam dan dia hadir dengan alasan untuk menyambung tali silaturahim, bagaimana sikap seorang suami? Pertama, sikap seorang suami terus dia menasihati istrinya dengan cara yang baik. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Sebetulnya seorang istri itu dia akan menyesuaikan agamanya dengan seorang suami. Makanya suami itu harus lebih baik agamanya daripada istri, karena istri itu nanti dia akan menyesuaikan agamanya dengan agama suami. Maka ketika kita melihat misalnya istri kita masih ikut dengan tradisi-tradisi tersebut, pertama kita bermuamalah dengan dia dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Kita menasihati dengan cara yang baik. Adapun kita menasihati dengan cara yang agak keras, ya ini tidak dilakukan ya di tahap awal. Ya, apalagi mungkin sampai mengatakan nanti kamu bisa jadi murtad dan semisalnya. Mungkin ya kita gunakan bahasa yang lembut, bahasa yang menyentuh istri tersebut sehingga dia menerima nasihat tersebut. Yeah. Kalau seandainya sang istri tidak menerima nasihat, apa yang harus dilakukan suami? Maka seorang istri tidak menerima nasihat suami ada di dalam Islam itu ya tahapan. Ketika seorang istri itu tidak taat terhadap perintah suami, ya ada tiga tahapan di dalam Islam. Pertama, ya kata Allah dinasihati dia, faiduhunna. Kalau dia tidak bisa mempernasehat, wahjuruhunna, ya maka dihajar, tidak disapa. Ya tidak disapa agar dia kembali kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Dan pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya sebagai ungkapan seorang suami marah. Ya. Maka lakukan tahap pertama agar sang istri itu taat terhadap perintah suami. Kemudian yang kedua, seorang istri hendaknya dia taat terhadap perintah suami. Ya, seorang istri dia hendaknya taat. Karena kata Nabi Sallam, huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka seorang istri wajib taat kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Apalagi yang diperintahkan suami ini adalah perbuatan yang baik karena dia melakukan ritual atau adat-adat yang menyimpang dalam ajaran Islam. Maka hendaknya seorang istri dia taat terhadap perintah suami semacam ini. Kalau seandainya istri tidak taat terhadap perintah suami semacam ini, dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apakah kita dengan tidak hadir itu memutus tali silaturahim? Tidak. Artinya, jangan dijadikan dalil sesuatu yang tidak syar'i, kalau tidak kita ikuti, kita memutus hubungan tali silaturahim, itu keliru. Itu pendapat, ya pendalilan yang salah. Maka kita betul, ada hal-hal yang membatasi kita. Kalau ada ritual semacam itu, ada hal-hal yang membatasi kita tidak boleh ikut bersama mereka karena ajaran agama. Bukan berarti kita memutus tali silaturahim. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan menyambung tali silaturahim. Kita berkunjung, datang ke rumahnya, ya, mengasih hadiah, itu salah satu cara menyambung tali silaturahim. Bukan berarti ketika kita tidak hadir pada ritual tertentu, ini tidak ada apa namanya tolong menolong, enggak.
Karena agama yang membatasi kita, demikian hukum agama di atas segala sesuatu. Maka kita pahamkan kepada istri kita bahwasanya bisa menyambung satu rahim dengan keluarga yang berbeda agama tersebut dengan cara apa? Dengan cara seorang mendatanginya di waktu-waktu yang bukan ritual tersebut, membawa hadiah agar dia mau memeluk agama sebanyak cara yang kita lakukan. Kemudian Ustaz, kalau seandainya istri saya kekeh sampai semacam itu, sudah tahapan yang lain, maka mungkin didatangkan orang ketiga untuk menasihatinya, ya, menasihatinya. Dan harus diyakini oleh suaminya, suami juga, kalau istri tidak taat, jangan ketidaktaatan istri kita balas kezaliman dibalas dengan kezaliman. Jangan. Kalau istri berbuat salah, jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan. Maka orang yang baik, dia tidak membalas kesalahan dengan kesalahan, tapi tetap ditunaikan kewajiban dia terhadap istrinya. Kemudian terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena yang mengubah hati istri Anda, ya istri kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang istri tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah suami dan meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum atas nasihatnya. Dan kemudian yang ini, yang pertanyaan kedua itu ternyata seperti ini, Bapak Edo di balik Bapak Al-Biruni tadi. Tentang tadi yang sempat terlewat. Tentang pertanyaan keduanya, hari tasrik setelah sholat wajib kita dianjurkan takbir yang dipimpin oleh imam atau sendiri-sendiri Ustaz, begitu katanya. Itu yang sabit, enggak terdengar ya, tadi. Iya. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Setelah sholat itu disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini sendiri-sendiri setelah sholat ya. Maka imam membaca takbirnya sendiri, makmum membacanya sendiri-sendiri. Ya. Tapi kadang sebagian ikhwah itu kalau imamnya tidak mengeraskan, kadang nggak bertakbir. Ya, ini kadang masalah juga. Ya, di sebagian bagian tempat. Tetapi pada asalnya sendiri-sendiri. Tidak dipimpin oleh seorang imam. Tapi imamnya bertakbir sendiri, makmumnya bertakbir sendiri. Dia keraskan. Ya. Dia keraskan semacam itu. Wallahu'alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Kemudian takbir muqayyad. Kemudian ini ada yang pertanyaan tercecer satu tentang kurban Ustaz. Datang dari Jimmy Abu Arkin di DKI Jakarta Selatan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya terkait kurban. Bila Anda mempunyai dana untuk kurban satu ekor sapi, yang mana nilainya sama dengan 7 ekor domba garis miring atau kambing, mana yang sebaiknya Anda pilih Ustaz? Misalkan harga sapi 21 juta dan domba atau kambing seharga 3 juta. Senilai 7 domba tersebut sama dengan 1 ekor sapi, yaitu 21 juta. Dengan pertimbangan bila Anda pilih 7 domba kambing, domba atau kambing akan lebih tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan bila 1 ekor sapi hanya di satu wilayah, mana yang kami pilih? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, ulama rahimahullah ta'ala mengatakan paling abdal itu berkorban dengan satu ekor onta, satu jiwa satu ekor onta, satu jiwa satu ekor sapi, satu jiwa satu ekor kambing. Jadi abdalnya onta, sapi, kambing. Kalau masing-masing satu jiwa. Ya. Yeah. Tetapi kalau seandainya satu ekor sapi itu, ya, satu ekor sapi berbanding dengan 7 ekor kambing. Jadi satu jiwa, dia satu ekor sapi, berbanding dengan 7 ekor kambing, mana yang lebih abdul? Tentu 7 ekor kambing. Oh iya. Ya, tentu 7 ekor kambing. Jadi kalau kecuali perbandingannya 7 ekor sapi dengan 7 kambing, maka abdulnya 7 ekor sapi. Tapi kalau perbandingannya 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing, walaupun dia satu sapi ini dia sendiri yang belinya. Yeah. Dengan 7 ekor kambing dia sendiri yang belinya, abdul yang mana? Abdul 7 ekor kambing. Kenapa? Karena ahlul ilmu mengatakan sapi itu lebih abdul pada kambing kalau sapi itu tidak sampai full 7 jiwa. Misalnya ada 5 jiwa berbanding 1 ekor kambing. Mazhab Syafi'i mengatakan 5 jiwa sapi itu lebih utama daripada 1 ekor kambing. Tapi kalau 7 jiwa berbanding dengan 1 ekor kambing, para ahlul ilmu kebanyakan 1 ekor kambing itu lebih utama daripada 7 jiwa sapi. Ya. Yeah. Lebih utama daripada 7 jiwa jiwa sapi. Maka kalau 1 ekor sapi ya yang 1 jiwa diwakili oleh 1 jiwa, maka tentu ini kalah dengan 7 ekor kambing yang diwakili oleh 1 jiwa. Ya, sehingga kalau ditanya tadi mana yang lebih abdul 7 ekor kambing. Kemudian yang kedua, dari sisi banyaknya darah yang ditumpahkan untuk Allah. Ya,
Kalau sapi ditumbahkan cuma satu. Kalau kami ditumbahkan banyak, ya 7 ekor. Ya, 7 ekor ya ditumbahkan. Ya, maka dari sisi inilah 7 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor sapi tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Jadi lebih afdal 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi dengan 7 dibagi 7 patungannya ya. Bakalvium, temuan kita kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut datang dari ini dari website kita bacakan. Seperti ini pertanyaannya dengan nama Zulfikar. Dari Zulfikar di Bekasi begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang dimana dalam hadis tersebut dikatakan bahwa penyakit ain dapat mendahului takdir. Pertanyaan saya, apakah penyakit ain bisa merubah takdir? Sedangkan setahu saya apa yang tertulis di Lauh Mahfuz tidak akan pernah berubah. Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun tentang masalah hadis yang mengatakan lau sabaqa syai' al-qadar sabaqathul ain, kalau ada sesuatu yang mendahului takdir akan didahului oleh ain. Hadis ini maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu lebih bisa mendahului takdir. Maksudnya adalah bukan ain itu bisa mengalahkan takdir, tidak. Ain itu saking kuatnya, ya penyakit ain tersebut saking kuatnya, saking cepatnya dia. Maka kalau ada segala sesuatu yang bisa mengalahkan takdir, niscaya ain. Tapi ain tidak bisa mengalahkan takdir. Walaupun sehebat apapun penyakit ain itu tidak bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari hadis tersebut. Artinya sehebat apapun penyakit ain tersebut tidak akan bisa mengalahkan takdir. Kalau ada yang bisa mengalahkan takdir, penyakit yang paling kuat adalah penyakit ain. Ya, kalau ada yang bisa mengalahkan takdir, niscaya ain yang paling bisa mengalahkan takdir, tapi ain tidak bisa. Semacam itu. Itu maksud dari hadis tersebut, bukan ain tersebut mengalahkan takdir, bukan. Tapi ingin menjelaskan bagaimana kekuatan penyakit ain tersebut, saking kuatnya, kalau ada sesuatu itu bisa mengalahkan takdir, niscaya ain. Tapi ain itu tidak bisa mengalahkan takdir, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi cukup berbahaya ya penyakit ain itu, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari dari Ibu Riri di Bogor, Jawa Barat, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar tidak terkabulnya doa bisa disebabkan oleh orang lain? Tanda tanya. Contohnya, seorang ibu merasa selalu mendoakan anak-anaknya, tetapi ibu itu merasa doanya tidak terkabulkan. Kemudian ibu itu merasa karena sikap atau kelakuan anak-anaknya lah yang membuat doanya tidak terkabul, tidak dikabulkan. Bagaimana menurut Islam yang Ustaz yang bisa dipahami Ustaz? Jazakallah khairan. Taib, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa la tadhiru waziratu wizra ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain tidak bisa menjadikan doa kita tertolak. Karena ini antara ibadah kita dengan Allah, antara hubungan kita dengan Allah, tidak ada hubungannya orang lain dengan kita. Sehingga kita itu tidak memikul dosa. Anak kita berbuat maksiat, akibat anak kita berbuat maksiat, doa kita ditolak oleh Allah, tidak. Karena tidak ada hubungannya, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, orang kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama doanya tersebut benar, tidak mengandung unsur-unsur tidak melampaui batas di dalam berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, orang-orang musyrikin saja ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa mereka. Ketika doa mereka dengan penuh keikhlasan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Ketika mereka mendarai kapal, ya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. "Falamma najjahum ila al-bar idahum yusyrikun." Ketika Allah selamatkan mereka dari hantaman ombak tersebut di daratan, maka mereka melakukan kesyirikan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kafir saja itu dikabulkan doanya oleh Allah ketika dia berdoa. Bagaimana dengan seorang muslim? Tentulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sangkut paut antara perbuatan dosa orang lain, orang yang terdekat kita, suami misalnya atau istri atau anak atau ayah atau ibu, tidak ada sangkut pautnya dengan dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah
akibat kita melakukan hal-hal yang tidak melampaui batas dalam berdoa, atau kita memakan sesuatu yang haram, atau kita berdoanya tidak benar, ya doanya, ya isi doanya tidak pantas, maka itu bisa dijadikan doa itu tidak dikabulkan. Tapi kalau disebabkan akibat orang lain, tidak, karena tidak ada hubungannya perbuatan orang lain dengan doa kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya tipsnya ya. Wala tazirtu wa zurtu wizra ukhra, begitu Ustaz ya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah. Oh, ada telepon. Jok, kita sapa dari Ibu Iis di Bandung nih, sudah telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatma TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Iya, ya. Izin bertanya, Ustaz. Begini ada anjuran atau ajaran gitu ya, kalau ketika katanya, terus ada doa yang bisa menghilangkan segala penyakit. Maaf Bu, Ibu Is, Ibu. Ketika apa tadi Bu? Ibu. Setiap kita minum. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya akan menghilangkan segala penyakit dari lahir batin katanya. Yang saya tanyakan, apakah betul itu ada ajaran atau anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu hanya maksud Ibu, hanya kalau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Baik, bisa dipahami enggak Ustaz pertanyaannya bunyinya tadi? Bisa diulang. Jadi ada aja ada ajaran yang didengar oleh Ibu Is di Bandung tadi, ada anjuran ketika minum ada doanya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu tepat doa seperti itu? Pertama ya, belum menanyakan tentang baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini adalah salah satu bagian dari doa zikir ya, dari pagi dan petang. Tapi sebetulnya doanya lemah ya dari sisi penetapan di pagi dan petangnya ya. Oh gitu. Ya penetapan ya. Tetapi doa ini ada perkataan aban ya. Aban dia mengucapkan doa ini Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini ya bagian dari zikir juga yang diamalkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ya dari zikir yang diamalkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Karena gini, konsep di dalam berzikir, pada asalnya manusia itu disuruh banyak berzikir kepada Allah. Pada asalnya manusia itu disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu adalah ketika ada seseorang menentukan zikir ini dibaca khusus di waktu ini, di waktu ini, nah ini yang jadi masalah. Selama tidak ada niat semacam itu, pada asalnya tidak ada masalah seorang baca zikir ini kapanpun, dimanapun ya. Karena pada asalnya manusia dituntut untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau membaca doa ini ya, yang jadi masalah dari pertanyaan tadi adalah membaca doa ini bahwa berkeyakinan akan dihilangkan segala sesuatu gitu ya. Penyakit lahir dan batin. Nah, keyakinan semacam ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Ya. Tetapi hadis ini di hadis Aban bagi yang menghasankannya, hadis ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan itu di waktu pagi dan petang, bagi yang menghasankan hadis ini, bahwasanya tidak ada suatu mudarat yang bisa menimpanya di sore hari. Ya, ketika dibaca di sore hari dan seterusnya. Ada pun keyakinan bahwasanya ini akan terhindar dari penyakit dari sejak lahir dan batin dan seterusnya, ini tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Ya, walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan demikian, tetapi saya katakan tadi sekali lagi, apakah zikir ini ditinggalkan? Tidak, tetap dibaca. Anda sisipkan di dalam doa Anda sisipkan ketika Anda berzikir sehari, Anda membaca doa ini, karena maknanya sangat bagus. Ya. Maknanya sangat sangat bagus seseorang berdoa dengan doa ini. Tapi secara khusus fadilah yang tadi ditanyakan, apakah ada hadis yang meriwayatkan demikian? Tidak ada. Ya. Yeah. Fadilah bahwasanya
terhindar dari lahir dan batin dan seterusnya, tidak ada hadis secara spesifik menjelaskan demikian. Tetapi doa ini ya sangat bagus untuk dibaca oleh seorang muslim karena maknanya sangat sangat indah ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz. Ini Ustaz, tadi antum sebut hadis Abban. Apa itu hadis Abban Ustaz? Abban itu yang meriwayatkan hadis ini. Nama orang. Jadi ini perkataan ya nama orang. Rawi yang meriwayatkan hadis ini. Dikenal dengan hadis Abban ya. Jadi ini yang rajih ini perkataan Abban, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, barakallahu fikum, masya Allah sampai sekarang terdekat. Baiklah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Is di Bandung tadi mengenai doa tertentu pada saat makan atau minum, mentuntaskan acara kita, ya, menggenapkan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya dan ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini. Boleh acara ini kami tutup Ustaz? Boleh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Salam untuk kru di sana, barakallahu fik. Dan pemirsa Fatwa TV sudah selesai pagi ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan, jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.